Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Pon Manikavel. Pon <tuh> Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya: Cenai. Seorang hakim ditemukan telah tewas dengan luka tembak di bagian kepala jam 5 pagi oleh seluruh anggota keluarga di pekarangan rumahnya. Polisi datang untuk memeriksa tempat kejadian perkara, Begitupun wartawan langsung memenuhi rumah hakim Sri Nivisan. Berita kematian hakim Sri Nivisan langsung menjadi topik utama di semua pemberitaan. Polisi berkumpul menangani kasus kematian Srinivisan hingga murti kepala kepolisian menunjuk Pon Manikavel sebagai ketua penyelidikan dibantu dengan Peru Valatan atau Bahuwali. Manikavel adalah seorang polisi yang memiliki keluarga yang harmonis, walau dalam pernikahannya dengan Anbu belum dikaruniai seorang anak. Untuk melanjutkan penyelidikannya, Manik Kavel yang biasa dipanggil Manik bersama Bahu Bali mulai mendatangi sebuah bengkel untuk meminta keterangan supir hakim Sri Nivisan. Tapi saat Manik tengah menerima telepon dari Anbu Bahu Bali, langsung menghajar supir hakim tersebut karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Manik langsung memisahkan mereka dan memberikan uang kepada supir tersebut untuk biaya berobat. Manik yang mau meninggalkan tempat tersebut kembali dipanggil oleh supir itu dan mengatakan kalau Srinivisan mempunyai seorang sahabat bernama Rama Chandran dan memberikan alamat kepada Manik. Penyelidikan pun kembali dilakukan. Tim Manik menangkap Raupuram Ravi yang mereka curigai bahu Bali kembali meluapkan emosinya hingga membuat marah Ramanik yang baru saja tiba. Ia kemudian langsung mengusirnya dari kantornya. Saat bahu Bali menjemput putrinya, ia diculik oleh beberapa anak buah Roya Puram, sang istri yang memberitahu bahu Bali tidak juga kembali membuat kecurigaan kepada Manik. Bahu Bali yang dipukuli di depan putrinya membuatnya takut, apalagi saat salah satu dari mereka siap menikam lehernya dengan sebuah pisau. Tapi Manik, yang berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, langsung memberi mereka pelajaran dan langsung menyelamatkan bahu Bali juga putrinya. Sejak kejadian itu, membuat perubahan sikap bahu Bali menjadi lebih bersabar dan bersahabat. Manik baru mengetahui seorang yang selama ini mengikutinya adalah Inspektur Kailas yang juga menyelidiki kasus kematian Hakim Srinivan. Karena ia menganggap cara kerja Manik terlalu lambat. Mau tidak mau, Manik menerima Kailas bergabung menjadi timnya. Kali ini mereka mendatangi Arjun Kamaran yang merupakan pengusaha yang menjadi sahabat Hakim Srinivans. Setelah memberitahu tentang kematian kedua sahabatnya, Ratnavel dan Srinivans, Arjun setuju rumahnya dijaga ketat oleh polisi. Salah satu dari polisi melihat seorang menyelinap ke rumah Arjun. Semuanya mengejar penyelinap itu tapi ia berhasil meloloskan diri. Kailas mempresentasikan hasil penyelidikannya kepada atasannya dan beberapa anggota timnya yang lain. Ia telah menemukan jati diri penyelinap tersebut yang diketahui bernama Nasaratullah yang merupakan penduduk Nadum Palayam. Ia yang mempunyai pekerjaan sebagai penjahit harus terpaksa kehilangan pekerjaannya karena ia merasa depresi saat menantu dan putrinya tewas dalam sebuah kecelakaan hingga cucu perempuannya yang mampu mengembalikan semangatnya lagi dan ia akhirnya mampu bangkit bahkan berhasil menyekolahkan cucunya tersebut di kota dan berhasil mendapat pekerjaan di sana. Tapi Arjun K. Maran yang melihat kecantikannya menjadi tertarik. Tapi danya, cucu Narasatullah tidak menghiraukannya. Namun Arjun tetap menggodanya hingga danya melaporkan hal itu ke kantor polisi. Tetapi polisi sama sekali tidak menanggapinya hingga Danya terpaksa melampirkan semua bukti chat Arjun ke akun media sosial miliknya. Dan hal itu membuat viral dalam waktu semalam sehingga Arjun ditangkap oleh polisi. Namun lagi-lagi kekuasaan Arjun mampu membebaskannya. Tak lama setelah kebebasan Arjun, Danya ditemukan tewas di sekitar rel kereta api akibat kecelakaan. Tapi Kailas masih pergi ke desa Nasaratullah untuk menyelidiki lebih lanjut karena instingnya mengatakan kasus ini tidak baik. Di rumah Nasaratullah, ia membaca buku hariannya yang di situ menuliskan saat itu Nasaratullah yang baru saja mendapat handphone baru langsung melakukan video call bersama dengan Danya. Tapi tiba-tiba anak buah Arjun datang dan membawa Danya pergi. Nasratullah pun melaporkan kepada polisi tapi mereka pun tidak menanggapinya. Hingga beberapa saat kemudian, ia mendapat berita cucunya ditemukan tewas di area kereta api. Ia pun mulai merencanakan balas dendam dan membeli senjata secara ilegal hingga membuatnya di penjara. Manik yang tengah mengawal Arjun terpaksa meninggalkannya sebentar saat ia menerima telepon dari Ambu dan tiba-tiba seseorang menyerang Arjun. Manik terkejut dan langsung melindungi Arjun. Kali ini, Manik mendapat lawan yang tangguh hingga ia berkali-kali tersungkur. Bahkan saat Manik lengah, bagian perutnya berhasil ditikam oleh si pelaku hingga Manik pingsan. Semua anggota polisi datang dan langsung membawa Manik ke rumah sakit. Mendengar kabar itu, Ambu langsung menuju rumah sakit. Dokter Chandra Sekar mengabarkan kepada Ambu kalau ada pecahan kaca tertinggal di perut Manik hingga ia harus menjalani operasi. Arjun meminta pihak rumah sakit untuk bisa memberikan pengobatan terbaik untuk Manik dan tak peduli berapapun biayanya. Murti yang merupakan atasan Manik mencoba menjelaskan kepada rekannya sesama polisi yang menyalahkan Manik atas kejadian yang menimpa dirinya. Namun Murti akhirnya menceritakan misi rahasia yang tengah dijalankan oleh Manik. Saat Manik dan Kailas mengunjungi Arjun untuk pertama kalinya, Kailas memasang penyadap di ruangan Arjun untuk mengetahui keterlibatan Arjun dalam kasus kematian Sri Nifasan. Hingga mereka mendengar Arjun berbicara pada seseorang yang mereka yakini adalah salah satu yang terlibat dalam kasus ini. Hingga Manik berpura-pura menerima suapan dari Arjun dan mendapat kepercayaan dari Arjun. Manik sendirilah yang merencanakan penembakan untuk Arjun, dan ia yang pura-pura menyelamatkan Arjun juga. Karena Manik ingin mengetahui jati diri seorang yang belum diketahui, Murti mengatakan Manik, polisi terbaik yang mau mengorbankan dirinya untuk kepolisian. Mendengar penjelasan itu, kepala kepolisian menjadi mengerti dan mendukung kerja mereka. Operasi berhasil dilakukan. Manik berhasil selamat dan tetap menjalankan misinya. Manik meminta Babula untuk meminta rekaman kamera pengawas di hotel saat kejadian mengerikan yang telah menimpanya agar ia mengetahui penyerangnya dan ia juga meminta rekaman saat Danya melakukan syuting pemotretan di hotel tersebut tanggal 20 Mei lalu. Kailas yang menyelidiki sendiri kasus kematian serinivisan mendapat informasi kalau kematian hakim tersebut menggunakan pistol jenis M21 yang berasal dari Taiwan yang terkenal sangat rumit. Setelah mendapat data penyerangnya yang bernama Aaron, Manik yang sudah pulih seperti sedia kala langsung mendatangi kediaman Aaron meninggalkan Anbu yang tertidur pulas. Tapi saat di parkiran, Manik mendapat pesan kalau istrinya dalam bahaya. Sementara di rumah, Ambu yang terbangun langsung mencari Manik. Tapi tiba-tiba ia diserang beberapa tembakan dari Aaron. Manik yang mendapat kabar tersebut langsung kembali ke rumahnya dan langsung menyerang Aaron yang sedang mencoba melukai istrinya. Manik kembali menghadapi Aaron yang lebih tangguh dari dirinya hingga ia berulang kali terjatuh. Tapi saat mendapatkan satu kesempatan, Aron berhasil dilumpuhkan Manik. Ia pun langsung bertanya, "Siapa dalang dari penyerangan ini?" Tapi Aron malah mendorong tubuh mereka hingga terjatuh. Aron pun tertusuk besi yang ada hingga menyebabkan ia tewas seketika. Manik pergi meninggalkan Aron. Arjun yang mendatangi Manik langsung diberondong pertanyaan, "Siapa penyerangnya juga? Apakah ada hubungannya dengan Arjun?" Tapi Arjun hanya terdiam, Manik yang merasa kesal melangkah pergi meninggalkan Arjun. Tak berapa lama, Arjun memanggilnya dengan nada yang bergetar. Ia menceritakan sebuah rahasia kepada Manik. Ia mengatakan kemungkinan Badrinath yang mengincar nyawanya. Manik yang melangkah pergi mulai mendekat kembali. Badrinath adalah pengusaha besar yang mendapat dukungan penuh dari Mendagri. Badrinath adalah seorang psycho terhadap wanita yang selalu menyiksa wanita-wanita sebelum ia ditiduri. Ia selalu memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan obat-obatan ke tubuh korbannya hingga korban tidak mampu melawannya malah sama-sama menikmatinya. Hingga suatu hari Badrinath bertemu dengan Danya. Namun saat ia meminta nomor telepon Danya, ia malah diejek hingga membuat Badrinat tiba-tiba membatalkan semua kerjasamanya dengan Arjun. Karena tidak mau kehilangan kesempatan emas tersebut, ia mengupayakan mendapatkan Danya dan mencoba menggodanya menggunakan nomor telepon pribadinya. Tapi Danya malah membuat hal itu menjadi viral dan mengakibatkan dirinya masuk penjara. Hal itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Selepas dari penjara ia pun menangkap Danya untuk memberi efek jerah. Tapi Badrinath meminta Arjun untuk tidak membunuh Danya. Kemudian Arjun membuat rencana untuk memalsukan kematian Danya. Arjun mengajak Ratnavel dan Srinivans untuk menikmati tubuh Danya sebelum dibawa kepada Badrinath. Arjun pun memalsukan kematian Danya hingga Danya berhasil dibawa ke Badrinath. Sampai di tempat Badrinat, Danya disiksa sama seperti gadis-gadis lainnya. Danya terus disuntiki oleh anak buah Badrinat sebelum ia dinikmati. Danya terus merasa ketakutan dan menangis jika pengaruh obatnya sudah tidak bekerja. Tiba-tiba Manik langsung menembak kaki Arjun setelah mendengar semua cerita Arjun. Hal itu membuat Arjun bingung. Manik mengatakan hal itu pantas diterima oleh Arjun. Badrinat Manik mulai mendatangi markas Badrinat. Ia membunuh semua anak buah Padrinat dan menemukan Danya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia menyelimuti tubuh Danya dan membawanya ke kediamannya. Anbu langsung mengambilkan minum untuk Danya yang dibawa oleh Manik ke rumahnya. Setelah sadar, Danya merasa ketakutan dan menangis sejadi-jadinya menghindari manik tapi Anbu berusaha menenangkan Danya. Manik mendapat telepon dari atasannya, Murti untuk datang ke rumah Badrinat karena Mendagri akan juga berkunjung ke sana. Murti meminta Manik menggunakan seragam lengkap. Manik mendekati Danya yang sudah sadar, ia memohon pada Manik untuk membunuh semua pelaku kejahatan kepada dirinya. Mendagri yang lebih dulu sampai ke rumah Badrinath langsung menemuinya. Ia juga meminta Murti cepat menangkap Nara Saratullah pelaku penembakan itu. Murti mengatakan Manik yang merupakan ketua penyelidikan ini dan memintanya menunggu sebentar karena Manik sedang di perjalanan sesampainya Manik ke rumah Badrinath, Mendagri langsung memecat Manik untuk kasus ini dan menggantikannya dengan Talik yang merupakan orang pilihannya. Badrinath mengusir Manik dari rumahnya dengan langkah pasti kemudian Manik meninggalkan rumah tersebut. Kailas yang masih menyelidiki sendiri merasa terkejut kalau Manik pernah dipenjara karena kelalaiannya menjalankan tugas bahkan tujuh dari tugasnya semua ia telah masuk tiga kali penjara penyelidikan Kailas pun menemukan kalau pembunuhan hakim Srinivans itu adalah Manik yang merupakan penembak terbaik dari kepolisian di Salem. Bahkan ia mendapat medali emas di sekolahnya. Badrinath yang mendapat pengawalan ketat oleh kepolisian di bawah kuasa Mendagri terkejut ketika ada peluru hampir mengenai kepalanya. Semua orang bergerak mengikuti Badrinath yang meninggalkan rumahnya ia menuju rumahnya yang lain dan bersembunyi di ruangan bawah tanah yang tidak diketahui oleh orang lain. Manik yang sejak tadi mengintai pergerakan Badrinat dan anak buahnya berhasil juga mengikuti mereka ke rumah Badrinat yang lain. Tiba-tiba terjadi beberapa ledakan di halaman rumah Badrinat, hingga membuat polisi menjadi panik, termasuk Badrinat yang langsung bersembunyi di ruang bawah tanahnya. Manik yang melihat kepanikan timnya malah menyelinap masuk mencari ruang rahasia Badrinat. Ia membuka pintu kaca yang merupakan pintu penghubung ruangan rahasianya. Manik menemui Badrinat yang sedang duduk di sebuah sofa. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menghajar Badrinat yang berulang kali mengusirnya dari ruangan itu. Hingga saat terakhir dua peluru berhasil menembus tubuh Badrinat hingga ia tewas. Di suatu tempat Danya mengucapkan terima kasih banyak kepada Manik yang telah menyelamatkan hidupnya dan juga kakeknya yang setelah terbebas dari penjara disembunyikannya dan dilindungi untuk mencari kebenaran dan mencari keberadaannya. Kailas pun menemui Manik dan mengatakan sebelum ia pensiun ia akan menangkap Manik dengan bukti-bukti pembunuhan yang telah ia lakukan. Mendengar hal itu membuat Manik malah menantang Kailas sambil berlalu meninggalkan Kailas seorang diri. Manik akhirnya mampu menumpas seluruh penjahat yang menjadi musuhnya dan menyelamatkan kekasih yang dicintainya. Ia pun meninggalkan Kailas yang menantangnya akan menangkapnya suatu hari nanti dan tidak memedulikannya lalu berlalu begitu saja. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film Pon Manikavel. Manik dengan segala perjuangannya akhirnya mampu menumpas para penjahat yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. Ia mampu menjadi penyelamat bagi orang-orang yang telah mendapatkan kejahatan dari para penguasa tersebut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terus dukung SLM TV dengan cara klik like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, sahabat, dan Wassalamualaikum.